Yo, hai hai hai. Ya, balik lagi nih sama gue Yosua Joe, dan di sini gue mau kasih tutorial ya. Bukan tutorial sih, sebenarnya apa sih itu game codex di game Mirror 4 ya. Jadi codex itu apa dan gimana cara ngelengkapin codex itu dan fungsinya buat apa sih sebenarnya ya kan. Nah, di sini kita klik aja codexnya. Nah, ini sebenarnya itu harus kalian register dulu nih. Jadi register gini, fungsinya kalian mendaftarkan equipment-equipment ataupun kayak semacam spirit. Ini kan ada magic stone ya. Ada magic stone, ada ada ini ya, ada apa sih spirit treasure ini ya. Itu kalian daftarin dulu, dan kalau lengkap kalian itu bisa dapet ini ya, dapet bonus stat nih kayak gini nih, bass attack di mid boost 4% atau mungkin physical attack 20%. Jadi kalian bisa lihat di sini ya. Nah, jadi kalian daftarin dulu, terus kalian bisa dapetin ini semua ya. Maksudnya kalau ini contohnya kalian daftarin, kalian bakal dapat monster attack damage boost 3%. Nah, kayak gitu ya. Dan di sini kayaknya gue bisa deh buat ngambil ini ya. Karena gue punya itemnya semua, tinggal 1-2 lagi ya. Monster attack damage boost 3% lumayan lah ya. Oke, kita ke warehouse gue dulu ya. Kalau ini tuh ke bank. Kita ambil dulu ya. Tadi gue butuhnya ini dan gue butuh ini. Oke, kayaknya cukup ya. Udahlah cok. Coba kita bawa semua aja kali ya. Ini gue nggak butuh, kita ngambil yang biasa-biasa dulu aja. Ini gue udah ambil ini, terus ini. Ini udah ya? Udah belum sih? Udah. Ini udah. Ini udah. Ini udah. Udah. Udah belum? Udah. Ini sama ini ya. Nah, sekarang kita lihat nih kira-kira dapat codex apa ya. Kalau gue tadi gue dapat penuh ya, gue ada tadi tuh kayaknya udah semua cok. Mana ya tadi ada loh yang udah loh, mana ya. Nah nih ya, jadi gue bisa milih yang reduction 3% atau yang monster attack di damage boost 3% ya. Tentunya gue ngambil yang 3% attack lah di damage boost, karena lumayan kebantu sih menurut gua ya. Disclaimer dulu nih menurut gua gitu, buat leveling ya dan buat nyelesain quest juga 3% tuh lumayan sih. Oke, kita register aja. Dan sebenarnya ini tuh ada fungsinya ya, jadi gua contohin dulu ya, kasih lihat dulu deh ya. Sebenarnya item itu tuh ada fungsi buat di ini ya, treasure apa sih ini namanya, aduh gua lupa lagi namanya. Kampret sebentar, spirit stone lah ya. Spirit treasure, iya, spirit treasure itu fungsinya buat ini ya. Jadi spirit kalian ini bisa pakai ini treasure-nya nih. Jadi kalian bisa pakai ke spirit kalian ini ya. Karena nggak ada yang spesial di sini, ya jadinya udahlah ya. Kita daftarin aja. Dan sebenarnya fungsinya tuh ada ya. Fungsinya tuh ada. Nih fungsinya tuh buat, contohnya yang ini. Ini mining boost plus 6%. Jadi ini tuh bisa mempercepat 6% kalian mining ya. Terus ini tuh bisa gathering boost. Jadi kalau kalian emang lagi apa ya, kalau gathering itu lebih arahnya ke nyari ke tanaman-tanaman gitu ya. Terus ini buat farming, ini tuh buat ini ya, grinding lah ya, apa farming gitu ya, tanaman gitu. Herbal-herbal lah istilahnya. Dan ini, nah ini semua ada ya. Treasure-nya ini stone success boost 2% ya, lumayan lah. Ini stone rest, ini debilitation success boost 2% ya. Ya lumayan lah ya. Ini rest, ini silent. Ya sebenarnya nggak ada ini juga ya. Oke, kita gak daftarin aja, tadi gue lumayan nih dapet nih. Oke, mana. Nah nih, monster attack di mid boost 3%, daftar lah. Oke, yuk bisa yuk. Oke, daftar lagi. Dan terakhir kita daftar lagi. Oke, kita dapat ya complete codex value of uncommon treasure 2. Monster attack di damage boost 3% cok. Wow. Wihiu. Dan ini bisa lihat progresnya ya. Jadi gue baru in progress itu 10 dan yang complete baru 5 ya. Ya sedikit lah ya, tapi nggak apa-apa lah. Dan di sini tuh ada lagi nih. Banyak sih ini ya. Ini tuh ngebantu banget loh buat kita ini ya, buat ningkatin power score. Cuma agak susah sih nyari itemnya. Tapi udahlah ya. Dan sekarang kita masukin lagi ke bankir. Nah, di sini tuh nambah tuh punya gue ya kan, 30.548. Ya, nggak apa-apa lah ya. Lumayan lah daripada lumanyun ya kan. Oke, kita masukin dulu ke bank, Sip. Dan udah nggak ada lagi. Sip lah.
Ya palingan itu ya cara buat dan fungsi codex ya, atau menyelesaikan codex di game Mirror ini nih. Semoga kalian yang lagi cari apa sih itu codex, apa sih fungsinya. Nah, dari video ini kebantu banget nih kalian ya. Jangan lupa dong subscribe dulu channel ini, dan juga kalau kalian suka konten ini atau video ini ya di like dong, oke? Sampai jumpa di video berikutnya.